dan saya sikat gigi bekas. Jadi sarang semut. Sininya jadi sarang semut. Tadi ini cara membuat bonsai asem root over the rock. Kita saya pakai karet, karet bekas ban ini. Ini bekas ban dalam mobil, mobil motor. Terus ini batu, saya cari di kali. Ini potnya juga buat sendiri saya. Ya, cari bahan yang murah-murah dulu, guys. Teman-teman. Ini saya bersihkan semut-semutnya. Tidak ada sarang semut. Nanti di karat lagi karena ini belum maksimal. Yang ini sudah hampiran, yang ini belum. Ini masih melungker ini. Ini juga masih melungker. Belum nempel nih, belum nempel di apa? Di batu. Ya, sabar. Jadi pokoknya harus sabar. Sabar innallaha ma'as sabirin. Dicabut. Menunggu aja ini. Yuk, arati lagi. Enggak akan mati. Insyaallah. Lulululul. Kameranya mau ambruk, guys. Kita karetin lagi. 6 bulan lagi kita lihat bagaimana. Sudah menempel atau belum? Belum ya. Tunggulah, karetin lagi. Tunggu lagi 6 bulan lagi. Sabar, sambil dirapikan atasnya. Dibuat oke. Sebenarnya kalau punya itu loh, klip-klip apa itu yang buat kabel motor itu lah, seret itu penak. Ini dari yang murah-murah. Ini iya mau Thank you.
seperti ini dulu guys. Kita tunggu lagi 6 bulan. Kita buka ini di anu dulu. Di apa? Dirapikan. Tidak semrawut ini lah. Semrawut dibuat rumah semut. Rapi. Nah, rumah semut ini. Ini telurnya semut. Poradan kayak ini harusnya. Seperti ini sementara, kita tunggu lagi 6 bulan lagi. Dikat lagi jarinya, ini dirapikan tadi. Ini umurnya kalau tidak salah 2 bulan ini. Pohon ini 2 tahun. Loh. Ini anunya semut. Endoknya semut, rumah semut. Mesin potnya bikin sendiri, batunya cari di kali, kawatnya ya kawat bangunan, karetnya karet ban bekas itu. Ya, belajar pakai yang murah-murah dulu. Semoga menghasilkan. Makasih sudah melihat. Subscribe, like, komen, jangan dibully orangnya nangisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.